Halo, welcome ya. Halo, Tiara. Makasih adminnya. Halo, halo. Ini nggak ada servernya, aku harus load state berarti. Wih, makasih ya, makasih. Makasih donatnya. Ya. Pagi Play Cafe, pagi semuanya. Ya, udah. Halo, welcome ya. Makasih adminnya. Aku lupa aku nggak nanam apa-apa kemarin. Halo Kak Sherly, halo semua, pagi semua. Nomor 3 hari. Pagi Wuan, pagi worship. Sisa satu lagi ya, tapi aku mau sampai tahun keempat mungkin nanti ya. Pagi Kak Ana, ini baru terus viewersnya ya. Absen Bang, halo Kak Pia. Rame ya absen-absen. Judge-nya yang kerja berapa sih ini? 3 ya. Jadi aku biarin 3 aja deh yang kerja. Karena biar bisa ikut pesta teh nanti. Duh, hilang lagi. Pesta teh musim spring kan, waktunya pesta teh musim spring kan.
Makasih ya, makasih. Makasih beli kafe. Kuncinya udah keluar, berarti udah selesai itu di. Ah, salah lagi. Kandang sapinya udah selesai dia ya. Game ini bisa direset nggak bang? Mau reset game kembali? Maksudnya direset gimana kak Ana? Wih, makasih ya, makasih. Kin, wih, makasih rosanya. Level 17, wih. Halo bang, absen dulu, masih inget aku nggak? Ferdian sama Maulana ini dari Turki ya, Ferdian sama Maulana ini. Nomor respon PTN pas event kayak dituduh itu jawabnya apa, dituduh apa yang di apa berantem rame-rame di penginapan itu ya. Enggak kecoba lagi ya. Benar, sekarang baru jam 1.07 malam wih. Ya beda 4 jam dari sana ya. Direset bang. Ih, jadi save file yang lama makasih. Mau aku hilangin. Makasih ya, itu makasih. Tinggal buat baru aja ke Ana, jadi tinggal ditumpuk aja, main-main dari awal. Nah save file-nya ditumpuk aja gitu ke Ana. Halo, makasih beli kafe ya. Makasih bang Hobi, makasih Minya ya. Kalau summer mending tanam apa aja bang? Kalau summer nanas aja sih paling. Kalau aku tanam semua sih karena biar kebuka bibit labu kan, jadi aku tanam semua. Belajar mesin jam 6.06. Nah, waalaikumsalam bang Hobi, bang Winda, aduh, halo Monoma, baru mulai nih. Aku main ini pas off live jago gitu kan, pas di live in malah bingung sendiri. Terus itu cara bikin rumputnya ketanam satu-satu gitu gimana? Pertama kan ditanemin dulu ini, tanam dulu. Baru kalau udah tumbuh rumputnya ditanam, itu gak murni. Atau ditanemin rumput semua juga boleh. Ini kan misal udah ditanam rumput semua kayak gini. Ini kan udah ditanam rumput semua. Bentar aku save state. Ini kan udah tanam rumput semua. Terus tinggal di aja. Nah udah ini tanemin kan satu-satu ini jadinya kan. Gitu ya caranya. Iya ditanam semua dulu. Thank you.
kemarin aku nggak aku ini ya, karena aku buru-buru kemarin. Harusnya aku nanam tanggal 1 biasanya. Mau nanya kok harvestnya bisa cewek ya? Ini bisa cewek ya. Jadi ini aku main yang versi boy and girl, ini versi PSP. Nah di versi PSP ini kita bisa milih karakter cewek atau cowok. Sebenarnya di PS1 juga ada versi cewek, cuman yang di PS1 itu bahasanya bahasa Jepang ya. Bang lihat kebun dari atas dong, mau screenshot. Ini ya, ini ada yang bolong-bolong karena aku pacul tadi. Nah ya. Musim spring ya, musim spring tahun ketiga ini Bang Hobi. Tempat ayam sama sapi, kudanya nggak ada. Kuda, ada kuda. Sopinon, terima kasih udah follow. Nah ini kudanya ya. Cara bersihin bekas panen gimana bang? Bekas panen maksudnya mau ganti musim gitu ya, maksudnya ya, maksudnya rumput buat ayam, kuda, sapi. Oh aku nggak pakai itu karena ayam, sapi sama kudaku aku taruh di kandang terus kan, nggak pernah aku keluarin. Jadi aku nggak perlu itu rumput buat ayam sama sapi. Cara bersihin bekas panen, maksudnya bekas panen. Habis panen tapi masih ada pohonnya. Kalau itu kan berarti kita bisa panen lagi kalau masih ada pohonnya. Disiram aja lagi. Kalau masih ada pohonnya itu berarti masih bisa dipanen lagi. Kalau kan di Harvest Moon ini ada dua tipe. Yang pertama itu yang sekali panen, yang kedua itu yang bisa dipanen berulang kali. Nah, yang sekali panen itu kita habis panen masih ada pohonnya. Itu rumput paling tepi itu berapa bibit, aku nggak hitung bibitnya berapa ya, aku asal tanam aja, nggak aku hitung bibitnya berapa. Download di mana, bisa cek link di bio ya, Raya Faris Syawal. Main aku mainnya di laptop ini ya, udah ada tutorialnya juga, bisa cek link di bio ya. Butuh mababu, halo. Waduh. Butuh mababunya diem aja ya. Halo, I need it. Welcome ya. Nah, kenapa live subuh terus? Ya karena jadwalnya subuh emang ya. Jadi aku kan dua live-nya, kalau Sabtu Minggu itu pagi sama sore, tapi kalau Senin sampai Jumat cuman live-nya pagi aja.
Karena kan kerja aku kan dari jam 8 sampai jam 5 kan kerja. Jadi live-nya pagi. Malam ya tidur. Masih jalan ya. Hujan. Masih spesial tahun baru ya di sini ya. Emdo heroin lagu Emdo jatuh. Nikahnya sama siapa nanti, ini tinggal sama Kai ya, karena kan sama Cliff udah, sama Rick udah, sama dokter udah, sama Grey juga udah, jadi tinggal sama Kai aja. Udah janda berapa kali waktu, udah 4 kali ya berarti ya. Welcome Kak Intan. Setelah Kai tamat. Nah, kalau itu belum tahu aku Kak Sherly. Karena aku mau lihat ini apa namanya? Bisa, apakah bisa diusir atau enggak? Kalau misal kita enggak nikah sama sekali. Bang, sapi bisa hamil, bisa sapi. Sapi, domba bisa hamil semua ya. Tapi kalau kandangnya penuh nggak bisa. Kalau kandangnya udah penuh. Caranya gimana? Beli ini magic potion namanya. Halo, welcome ya. Welcome Bu Tumping. Jadi beli magic potion di tempatnya Barley. Halo Jun. Terus nanti kan magic potion itu fungsinya sama kayak alat-alat equipment ini. Tinggal ditaburkan aja di depan sapi. Misal kita kan di depan sapi terus pencet kotak gitu. Udah deh nanti sapinya hamil. Kiwi, terima kasih udah follow. Ini tahun keberapa? Ini tahun ketiga ya. Ini aku cuma nyuruh 3 kurcaci, mereka selesai di kandang sapi sama di kandang ayam, selesai semua mereka.
Cuman ayamnya kalau nggak aku kasih makan sendiri takutnya nanti turun harganya. Kangkung berapa ya? Mencet apa lagi? Kangkung 18 ya. Halo, welcome Lucky Akbar. Pagi Putumping. Ngaku tuh tiap join selalu ngaku terus ya, tiap join baru join suruh ngaku ngaku. Masih pagi, masih jam 8 pagi. Ini aku udah dapat 8.000 ya 2 hari. Aku Puntur Bali, terima kasih udah follow. Aku Puntur Bali ya namanya. Targetnya apa sekarang? Targetnya tinggal kaya aja ini. Kak, masak kak? Masak apa ini? Amelia. Tinggal kaya aja yang belum. Masak sebelah, aduh. Ini resepku udah 69 ini. Sebenarnya mungkin ada satu lagi ini 70. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Kita maksimal bisa 80 sebenarnya ini, cuman ini hilang kayaknya resepnya ini. Atau developernya lupa ini nggak nambahin. Marmalade ini ya, pakai apa namanya? Pakai jeruk namanya orange cup. Jadi moon dumpling, marmalade, pudding, steam veggies, sama cereal ini cuma ada di Harvest Moon. Harvest Moon versi cewek ya. Kalau Harvest Moon versi cowok ini nggak ada. Cereal cuma pakai jagung ya. Duyung itu marmalade ya. Banyak apa aja itu, gimana hasilnya? Belum pernah masak itu, nah. Bentar, kita coba ini dulu. Marmalade dulu ya. Pertama pakai pot. Terus ini sugar sih ini, cuman gula. Sugar. Ini kita nggak bisa lihat ini. Nah, sugar ya. Terus ininya orange cup.
kemarin itu Bang Luki bilang ada roti bakar. Roti bakar itu apa? Roti bakar yang dari apa namanya? Arter. Sereal ya. Sini. Main di PS kah ini? Mainnya di laptop aku ya. Pakai emulator. Udah ya, cuman ini aja. Sashimi itu sejenis Indomie, waduh. Beda ya. Ada versi Indonya ya sekarang. Kalau yang versi cowok ada, tapi kalau yang versi cewek ini belum full Indo ya. Belum full Indo. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Makasih nasi lemaknya, Rafira. Wih, makasih ya, makasih. Little Yoni. Wih, makasih ya, makasih. Ini Little Hana, padahal udah gede. Makasih ya, makasih. Kalau hujan gini kan mereka nggak ke ini. Kalau udah ngunjungin peri di danau gunung udah semua ya. Jadi yang di danau itu kan namanya kapa. Kapa itu ngasih mystic berry. Coba ke pantai, jangan ke pantai. Nanti kalau ke pantai aku dilamar dokter nanti ya. Jadi aku menghindarin ke pantai. Karena kalau aku ke pantai nanti aku dilamar sama dokter. Downloadnya di mana? Bisa cek link di bio ya, Almas Rizky. Udah ada tutorialnya di situ. Atau bisa cek video yang disematkan. Kita nggak ada kompetisi gitu. Kompetisi itu cuma ada di hari-hari tertentu. Misal tanggal 18 spring itu ada festival balapan kuda, terus tanggal 24 atau 23 spring itu ada festival masak. Nah itu kompetisi di situ. Terus nanti tanggal 1 summer itu ada festival balapan renang. Tanggal berapa lagi ya, 8 summer itu ada festival ayam. 20 summer ada festival sapi. Itu ya, jadi festivalnya cuma ada di hari-hari tertentu. Ya ada kompetisi-kompetisi. Gamenya bayar enggak, gamenya gratis ya. Ini ya, misal aku ke pantai. Nah, ada event ini. Event dokter. Kak, ada video tutorial buat mainin jungle, nggak pengen coba mainin tapi takut bingung. Sama sih sebenarnya ya. Atau kalau mau lihat videoku bisa bisa cek YT ku ya. Aku kan gameplaynya aku upload ulang di YT. Nah itu bisa dilihat dari episode pertama sampai sekarang, itu bisa dilihat semua di YT. Jadi ini episode dokter menolak Ellie di sini. Jadi aku menghindarin pantai sebenarnya. Bluebird. Nggak perlu pakai blue feather ya. Jadi kalau harus mentersi cewek ini nggak perlu pakai blue feather. Karena yang ngelamar itu ceweknya yang ngelamar. Maunya dilamar siapa? Ini tinggal Kai.
Jadi aku udah lihat event nikah sama dokter udah, nikah sama Grey udah, nikah sama Cliff udah, nikah sama Rick udah, tinggal sama Kai aja ini. Kapan sama Grey? Wih, kemarin ya, kemarin sama Grey. Udah janda waktu. Makanya aku ini iya pas tidur udah dia pas tidur menghindari ke gunung, menghindari ke pantai sama menghindari masuk Wih, ke makasih ya, Saibara makasih. biar nggak dilamar ini ya. Halo Kak Finaki. Terima kasih Kak Sherly bunga mawarnya. Kalau nikah sama Kri atau dokter mereka tetap kerja nggak sih Bang? Kalau nikah ini tamat ya, jadi habis nikah tamat ya bisa aku lanjut lagi. Kalau misal kita nikah sama dokter nanti kita diajak ke kota naik kapal gitu. Tapi kita nggak dilihatin naik kapalnya, pas lagi mau naik tamat gitu. Makan Bang, oke Kak Ana, selamat makan ya. Kakak mainin ini di mana? Pakai emulator apa? Ini aku mainnya di laptop, pakai emulator namanya PPSSPP ya, emulator PSP. Aku suruh kurcacinya sehari lah. Ini kan mereka sisa 2 hari, biar pas aku suruh sehari. Salah besok aja sekalian hari Sabtu ya kita pesta teh hari Sabtu berarti pakai PPSP yang biasa, yang biasa yang gold kan berbayar jadi aku pakai yang biasa aja. Nggak tahu sih aku nggak pernah pakai yang gold juga sebenarnya. Nggak mancing, nggak usah mancing. Soalnya aku udah dapat ikan legendarisnya udah lengkap, jadi udah nggak perlu mancing lagi sebenarnya. Ini ya ikan legendarisku udah lengkap, Kingfish Print itu kan namanya, udah lengkap. Jadi aku udah nggak perlu mancing-mancing lagi sebenarnya. Ini aku tinggal apa namanya, tinggal nyari event nikah sama Kai aja sebenarnya ya. Oh berarti kalau udah dilamar langsung tamat ya Kak, kalau yang itu beda sama yang iya bener, kalau udah nikah tamat di sini. Makanya aku nggak masuk ke pantai kan biar nggak dilamar sama dokter. Nah ini contohnya kayak Rick. Rick ini dia pernah ngelamar, cuman aku tolak, makanya love-nya hilang si Rick ini. Kan ada hati-hatinya, biasanya di pojok kanan bawah. Terima kasih M udah follow ya. Ini beli minyak goreng, oh, oke deh, beli minyak goreng ya. Coba bikin ikan bakar Kak, wah nanti ya. Kalau lamaran semua cowok kita tolak bisa bisa sih sebenarnya. Nah itu aku, nah itu yang mau aku coba ya. Jadi aku mau nyoba pertama mau nikah dulu sama Kai. Nanti kalau udah dapat event nikah sama Kai, baru aku tolak semua. Habis itu mau aku lihat eventnya kayak gimana kalau aku tolak semua. Mas Pam takut dokter hatinya hilang kayak bener. Jadi aku biar biar dokternya nggak perlu aku tolak, makanya aku nggak pernah masuk ke pantai. Sama aku nggak pernah masuk ke Saibara lagi ini. Kira kita ada hubungan spesial, ternyata cuma sebagai teman. Takut ngerasa bersalah aku. Tiap nonton live tangpan aku selalu makan ya ini Kak Ana.
lalu sarapan ya ke anak. Sulit dapatkan hati dokter. Selamat pagi, medari minggu. Selamat pagi Kak Eka Dewi. Jawa tahu pasti tolak semua, malah gak jadi tamat ya Kak. Ya kemungkinan itu sih, ada kemungkinan kalau kita tolak semua gak jadi tamat. Tapi kita gak bisa nikah lagi habis itu, jadi perawan tua. Aduh. Kayak tempatnya di mana? Kayak itu dia ada di penginapan sama di pantai. Cuman adanya di musim summer aja. Jadi aku ini kan musim spring, makanya aku gak bisa ketemu Kai. Jadi kalau mau nikah sama Kai, aku harus ke musim summer dulu ya. Aku juga lapar, makanlah Kak itu ya. Ya begitulah, padahal aku kemarin udah makan. Ya bener kan, sehari makan 3 kali kan kemarin. Atau jadi bestinya Zak, nah jadi bestinya Zak ya, gak nikah-nikah. Kak, event nikahnya dikirim lewat surat kah? Event nikahnya tinggal nikah aja sih, gimana maksudnya? Jadi nanti kita, kalau misal ini kan dokter, nah aku sama dokter ini misal aku ke pantai nanti dilamar sama dokter, nah habis dilamar seminggu kemudian kan nikah, seminggu kemudian, nah kita skip skip aja harinya sampai seminggu kemudian. Nanti dokter datang lagi ke rumah kita, dia datang lagi membawa blue feeder gitu. Nah kalau blue feedernya kita terima, habis itu kita nikah ke gereja. Nah, habis nikah ke gereja, kita ada event apa gitu, misal kayak dokter itu kita diliatin event, kita sama dokter mau naik kapal, mau pergi dari desa. Nah misal kalau sama Rick kita ngobrol-ngobrol di dalam kandang ayam. Misal sama Cliff kita ngobrol-ngobrol di kandang di kebun anggur. Terus siapa lagi ya? Sama Grey kita di mana ya? Kalau sama Grey kita cuma ngobrol-ngobrol di depan rumah sih ya. Nikah sama Zack nggak bisa ya? Belum ada makanan nih. Ini ya jadi kalau kita nolak Rick, dia dialognya jadi gini. Kamu terlihat makin bahagia setelah membuatku jatuh. Setelah kita buat hatinya merah, terus kita tolak lamarannya. Siriknya galau sirik. Ya kan aku biasanya makan sehari dua kali kadang. Iya kah? Kenapa makan sekali atau dua kali aja? Tiga kali tuh gak aneh. Punten ini para butum lagi cuti ya, lagi libur, hari Minggu liburan ya. Luruh, terima kasih udah follow. Kalau lagi makan, waduh, gak ada mood lagi makan. Spring lagi pesta teh. Nah, benar juga ya, spring lagi pesta teh. Mereka nggak datang karena hari lagi spring ya. Di sini bagi-bagi teh. Nah, kita tanggal 5 pesta teh ya, tanggal 5. Asik Kak, terima kasih Ruro. Udah pernah gali harta karun sampai dasar Kak? Udah pernah sih kalau sampai dasar. Jadi ini kan kurcaci hijau, ungu sama biru muda, mereka masih kerja satu hari lagi. Berarti mereka besok udah enggak kerja kan? Kita bisa ikut pesta teh besok. Mas tak boleh makanan, oke Kak itu. Kangen main game ini, welcome Ak Junior. Kalau sampai bawah pernah ya gali harta karun itu. Jadi gua yang di belakang air terjun itu maksimal sampai lantai 10. Gua yang di danau itu juga maksimal sampai 10. Nah di lantai 10 itu ada gua lagi, isinya danau lagi, itu
kita bisa mancing di situ, dapatnya ikan legendaris namanya catfish, ikan legendarisnya. Weh, dulu selalu main. Welcome Anis, ya Anis. Udah ada versi bahasa Inggrisnya, ternyata dimain selalu pakai bahasa Jepang. Kalau ini aku mainnya versi PSP soalnya. Yuniar, terima kasih Kak Minaki adminnya. Jadi yang versi PS1 itu emang adanya bahasa Jepang, tapi kalau versi PSP ini bahasa Inggris ya. Live tiap hari, iya aku live tiap hari ya. Tiap pagi Senin sampai Jumat jam 4 pagi, kalau Sabtu Minggu jam 5 pagi. Kemarin Bang Yosap ada di live aku. Oh iya, iya Bang Yosap udah comeback ya per 13 Januari kemarin. Mungkin masih tidur sekarang orangnya. Kak Ana live ini juga kemarin. Aku nggak lihat Kak Ana ya. Malam Bang An ngajak mabar, dianya. Nah bener itu. Padahal aku udah siap ya. Tapi karena Bang Arnold nggak jadi ya, yaudah kita nggak jadi mabar. Oh, kemarin live ini ya Kak Ana ya. Live dari PSP atau dari pakai emulator Kak Ana? Ya nggak jadi, yang lain juga nggak jadi. Iya, ketua sektenya kan dia. Buat anak-anak asik Kak. Wih. Tapi emang masih ada anak-anak yang suka main game kayak gini. Anak-anak sekarang kan mainnya FF, PUBG, Mobile Legends. Makin rajin bangun pagi. Nah, di sini banyak yang rajin bangun pagi buat nonton Harvest Moon ya. Nah, Roblox juga itu. Roblox, Stumble Guy. Yuniar, terima kasih udah follow. Buat lihat-lihat. Nah, kalau buat tontonan bagus juga sih buat tontonan ya. Cuman kalau buat main kadang emang males, apalagi awal-awal. Awal-awal main itu emang males. Cuman kalau udah tahun kedua, tahun ketiga itu mungkin udah lumayan enak. Cuman kalau awal main itu males emang. Main sendiri malah gabut, lebih ke basara sih aku Bang, biar kebiasaan. Nah itu kan kalau main sendiri malah bingung, gabut kan. Tapi kalau main kayak basara itu kan dia emang ada misi-misinya, jelas misinya ngapain. Jadi ya enak, kita harus ngapainnya jelas. Tapi kalau Harvest Moon ini kita kan kayak bebas gitu, kita mau ngapain aja bebas. Jadi lama-lama gabut. Kadang live sendiri malu Bang. Wih, aku awal-awal live juga malu sih Kak Ana. Cara nambah hati buat si Alpiranya gimana? Nambah hati maksudnya power berry maksudnya, atau mak hati gimana maksudnya? Masih nggak pede. Nggak apa-apa, nanti lama-lama pede Kak Ana. Power berry ya, power berry itu ada tempatnya masing-masing. Jadi kita harus mencari ya. Harus mencari. Itu udah ada tutorialnya juga di VT-ku ya.
bisa cek daftar putar powerberry di situ. Kalau singkatnya sih yang pertama itu dari pohon cadar, kita nebang pohon yang ada di apa namanya, di gunung ya. Nanti pohonnya itu bisa ngomong, apakah kamu ingin menebangku? Kita jawab aja tidak. Nah, baru kita dapat power berry satu. Terus yang kedua itu kita menambang belakang air terjun. Kita nambang aja di situ sampai kira-kira mungkin lantai 4 sampai 6 kira-kira ya. Antara di lantai 4 atau 6. Mungkin kita baru dapat power berry di situ. Itu yang kedua. Yang ketiga itu di belakang air di air terjun. Kita lempar panen di air terjun. Kita lempar ke sini. Bebas sih panen, bisa telur, bisa, yang penting hasil dari kebun kita ya, kecuali bulu domba itu nggak bisa. Nah itu nanti lempar, kalau versi cewek ini lemparnya 20 kali baru dapat power berry, tapi kalau versi cowok itu lempar 5 kali baru dapat. Nah itu yang ketiga kan. Nah yang keempat itu dari mana ya, yang keempat itu dari balapan kuda. Yang keempat kita tukar medal dari balapan kuda, yang kelima dari balapan renang, yang keenam dari menanam 100 bunga, yang ketujuh dari gua musim dingin, kita ke belakang gua musim dingin, yang kedelapan di dalam gua musim dingin, yang kesembilan dari mancing di laut, yang kesepuluh beli dari TV shopping. Nah itu ya, total ada 10. Udah ya, apalagi kan aku sering ngomong Sunda kadang susah nih. Nanti lama-lama biasa sih ke anak. Mantap, hafal nih. Kalau Harvest Moon ini udah hafal semua sih ya, kalau Harvest Moon ini. Kalau yang lain udah nggak hafal, biasanya udah mulai sepuh aduh. Pakai gamesak langsung dapat semua. Cuman kadang kalau pakai gamesak kadang ngebug gitu. Gak tahu juga sih ya. Terus ini aku mainnya pakai PSP juga sih, nggak tahu ada gamesak apa enggak di PSP. Karena aku nggak pernah nyoba gamesak juga. Jadi ini ya tutorial nambah hati kurcaci langsung full. Ini kan yang biru ini hatinya berapa? Hatinya 7 ya. Ini tanggal 4 kan dia ulang tahun. Kita kasih aja hadiah. Rindu main Harvest Moon, we welcome ya. Bisa main lagi kalau mau main, bisa cek link di bio ya. Ada tutorialnya di situ. Oh, dulu suka main, juga sering main di PC ya. Pakai emulator ya, sama ini aku juga pakai emulator. Sampai kafe ketiduran kah? Nah, gak tahu sih ya. Baru start 1 jam. Ini udah tahun keberapa? Ini tahun ketiga ya ini. Ini ya, kurcaci biru ini. Dia lagi ulang tahun ini. Masa cewek jadi petani ya gak apa-apa dong. Kenapa emang? Ini state yang biru ini kan dia tadinya paling rendah. Masih 7 ya. Kita kasih hadiah. Satu, dua, tambah satu. Nah,
bukannya dia ulang tahun. Oh, yang ulang tahun gold ya, bukan state, masalah aku. Yang ungu ternyata yang ulang tahun. Pantes gak nambah. Sudah, kita pulang dulu, kita kasih ke gold ya. Goldnya lagi, goldnya tidak fokus. yang ungu yang ulang tahun ternyata ya, lagi nyimak gitu. Terima kasih. Wah, salah. Bungkus kartu batu dong, bang. Jangan. Minum dulu, bang. Bentar. Dia masih di sini, kayaknya. Kayaknya belumnya dia pergi di sini sih. Sampai keselak saya. Nah, ini dia lagi tiduran ya. Golnya kan dia 8 ya hatinya. Nah, satu hadiah langsung full dia, satu hadiah. Kita kasih satu hadiah langsung full hatinya. Ya tidur aja lah ya. Kenapa yang cepat-cepat summer biar bisa nikah ya. Biar bisa cepat. Bang, kayaknya ada yang lupa deh kalau main ini game. Mie rebus pakai telur, bang. Wih. Kebiasaan siapa tuh main sambil makan mie rebus? Sekarang nggak kopi, kalau diem pasti dicuri. Iya. Gak apa-apa sih sebenarnya tidur di sini. Hujan lagi ya, emang spring ini paling sering hujan. Kita taruh bunga di sini ya. Besok cerah ya. Nah, ini kita pesta teh ini hari ini ya. Foto sama kudanya kayak, iya emang yang cowok ya, itu foto ya. Sama kudanya ya. Jadi ini kayak kesalahan mungkin developernya. Emang developer ini Natsume ini sering buat banyak apa namanya, buat banyak salahnya itu ya. Makanya udah nggak kerja sama lagi sama Marvelous ya. Ini main di HP atau gimana? Ini aku mainnya di laptop. Cuman di HP juga bisa sih pakai Android, tapi ya. Kalau iPhone, iPad aku belum tahu. Para putum belum pada bangun. Putumnya libur kali ya. Lagi pesta teh mereka. Main di HP Android gimana, bisa cek link di bio ya, sudah ada tutorialnya juga. Jadi kalau mau main yang ini bisa pakai emulator namanya PPSSPP ya, bisa cari emulatornya di Play Store namanya PPSSPP, itu emulator PSP. Terus download gamenya bisa cek link. Halo, welcome ya, itu ada link downloadnya di bio, tutorialnya juga udah ada kok ya.
bisa cek tutorialnya di video yang disematkan. Welcome Abang Ogi, terima kasih punya Ranger merah lagi. Sama-sama. Udah berapa persen bang perkembangannya? 90% sih ini. 90%. Cuman aku nggak tahu gimana caranya 100%. Kemungkinan 100% ini nikah sih ya. 100%-nya ini harus nikah. Aku selalu niruin Mas Pan. Hello, welcome ya. Makaji. Nah ini penasaran cowoknya Kak Titi. Jangan-jangan Hafiz Avandi itu bukan ya? Emang nonton juga ya Kak Titi ya? Halo, welcome ya. Welcome Teh Lia, terima kasih adminnya. Siapa? Oh bukan berarti ya. Absen bang, oke Teh Lia, welcome Teh Lia. Main di Android pakai FS. Nah kalau FSX itu, ya itu emulator PS1 ya. Kalau main yang lagi aku mainin ini, pakainya emulator PSP. Waduh. Kalau emulator PS1 itu dia agak ribet karena harus pakai BIOS. Tapi kalau PSP ini kita nggak perlu BIOS. Terus kita bisa milih juga karakternya cewek atau cowok, walaupun tombolnya beda sih ya. Di sini nggak ada L2 sama R2. Jadi mungkin agak ribet yang baru main. Kemarin nikah sama siapa? Kemarin nikah sama Grey kemarin teh. Sama Grey. Jadi ini sisa sama Kai aja sih. Kalau sama Kai kan nunggu musim summer. Jadi aku mau agak cepet-cepet sampai summer ini ya. Dombanya nggak usah dipotong bulunya lah. Nikah sama Pak Dokter, sama dokter udah pernah. Jadi sama dokter, sama Cliff udah, sama Rick udah, sama Grey udah. Tinggal sama Kai aja ini nikahnya. Nanti yang sama dokter aku upload ya, kalau udah aku edit. Tapi yang Cliff aja belum selesai editnya aku, baru satu part. Itu satu part karena maksimal kan video TikTok itu maksimal 10 menit. Jadi nggak cukup videonya kalau sama Cliff semuanya. Makanya aku buat dua part nanti yang Cliff itu. Nanti habis Cliff aku buat video yang sama Rick. Nah habis sama Rick nanti yang sama siapa? Sama dokter. Nah habis sama dokter yang sama Grey. Nanti yang terakhir sama Kai. Tuwo apa ya, aku baru dengar kata itu. Tuwo Rabi. Kalau Rabi kan nikah. Kalau tuwo apa artinya ya? Datang nggak ada tuwo, nggak tahu sih nggak ada apa enggak. Puas, oh puas. Puas nikah. Apa ya? Di sana aku nggak tahu ya nggak ada istilah kayak gitu kayaknya ya. Apabila kalau nikah sama dokter ada scene naik kapal, iya bener deh ada scene naik kapal, cuman nggak dilihatin naiknya sih, cuman dilihatin mau naik gitu, lagi persiapan mau naik. Belum di, yang naik kapal si Jacknya yang naik kapal. Si Jack lagi menyiapkan kapal buat keberangkatan.
pesta teh harus sore ya. Ini kita nunggu sore kalau mau ikut pesta teh. Tapi kalau aku baca-baca dari web gitu, yang Kai ini dia ngelamarnya agak aneh. Si Kai dia ngelamarnya lewat mimpi ya, si Kai ngelamar lewat mimpi. Jadi kalau kita terima di mimpi, otomatis kita nggak bisa nolak lagi. Kalau mau nolak, jadi harus lewat mimpi. Bang Panda, halo halo Kak Ubi, welcome Kak Ubi. Ini tamatnya kalau si MC nikah. Iya, tamatnya kalau si MC nikah. Cuman aku belum tahu kalau kita nggak nikah sama sekali gimana ya. Jadi nanti habis aku dapat event nikah sama Kai, mungkin aku ini apa namanya, aku coba tolak semua. Yuk meet up, wih. Ini tanggal 14 ya. Oh, Kak Ubi mau meet up itu ya. Rame itu yang ikut, streamer-streamer semua. Bang Panda di, iya di Jakarta aku Kak Ubi. Malu aku Kak Ubi. Ada 22 orang. Ya orang dalam ya. Mungkin lain kali aja deh ya. Enggak dulu aku Kak Ubi. Aduh, di mana itu Kak Ubi? Di Tebet ya lah. Aku lain kali aja deh ya kalau ada lagi. Enggak dulu deh, sorry ya Kak Ubi. Malu aku. Sorry. Halo, udah rame juga ya itu ya. Waduh, marah. Sorry Kak Ubi. Butum Oren, terima kasih temennya. Bang, target awal Harvest Moon apa ya? Beli ayam kah? Beli ayam, iya. Beli domba sih sebenarnya. Ya. Wih, makasih ya, makasih. Di gamenya udah nikah belum bang? Ini belum nikah di gamenya ya. Jun Honey, terima kasih udah follow. Bitum Oren, terima kasih bunga mawarnya. Halo, welcome ya. Halo Bang Hiro, terima kasih adminnya. Kita ikut pesta teh tapi nanti ya, nunggu jam 3 sore. Pagi butuh moren pagi ya. Game Legend favorit gue dulu nih, welcome Beim. Kita tunggu di depan rumah percaci aja lah.
Budum-budum udah pada berdatangan ini. Lo cepetin lah ya. Ada satu lagi game legend lupa udah di apa tuh. Shining Soul aku nggak tahu sih itu. Pesta teh ya, kita ikut pesta teh dulu. Nah udah jam 3 ya. Jadi kalau mau ikut pesta teh itu harus jam 3. Bang kalau nanam itu harus disiram setiap hari. Iya harus disiram setiap hari. Kecuali hujan, kalau hujan nggak usah disiram. Fish bring fish butum. Oh tapi nggak kehitung ya fishnya. Yipi yahoo. Kita ikut pesta teh ya. Bangkrut itu sama si Budum enggak, cuman ngasih tepung, cuma ngasih tepung enggak masalah. Enggak pulang, wait a second Budum, it's a key for you Budum. Jadi para Budum udah kumpul, panggil Budum Ungu dulu deh wey. Kumpul buat pesta teh ya ini. Kita dapat daun teh. Kita balik lagi deh, kita kasih kerjaan buat para Budum. Kita suruh menyiram aja lah ya. Kita suruh panen lah. Tehnya teh apa Budum? Waduh. Tehnya teh relaksasi ya, teh relaksasi. Welcome Budum Ungu. Yipi yahoo. Teh pucuk apa teh botol sastra? 9 tepung menambah 1 hati kurcaci. Enggak sih. Gimana ya bilangnya ya? Yang 6 aku ngasih 9 tepung nambah hati kurcaci sampai full bisa. Sampai hatinya full itu syaratnya harus pas dia ulang tahun. Jadi pas kurcacinya ulang tahun terus kita bungkus kado. Kita kasih deh ke para kurcaci udah otomatis langsung full hati kurcacinya. Makanya hati kurcaci itu di sini kan udah pada full ini. Teh sariwangi, teh gelas. Nah ini beda Budum, beda juga ini tehnya ya, kesukaan tehnya beda-beda. Baru bangun, gak apa-apa, welcome Priman Pawon. Persiapan mau pulang, wih, udah sembuh, udah lumayan sehat berarti ya. Udah sembuh lah ya. Untung abu-abu diem aja, waktu itu gak bisa ngomong. Oh iya kah, Budum putih ada, Budum putih. Ya
dirawat sendiri di rumah, Bang Pan. Oke. Semoga cepat sembuh deh ya. Kalau pengen nyuruh kurcaci kerja lagi, ini aku lagi nyuruh kurcaci kerja. Jadi kita bisa nyuruh kurcaci kerja itu kan maksimal 7 hari. Nah nanti pas habis 7 hari itu, 1 hari mereka libur. Nah di 1 hari itu kita datengin lagi deh, kita suruh lagi, itu nggak masalah sih. Yang penting syaratnya hati kurcaci itu di atas 2 ya, lebih dari 2. Kalau di bawah 2, misal 1 gitu, kita nggak bisa nyuruh lagi. Halo, welcome ya. Makasih punya seniman pawon. Mau ikut teh nateh gitu. Gak perlu khawatir, kasihan lagi sakit, nanti capek tep. Kita pulang dulu ya. Oh, belum boleh ngeteh ya. Biasanya orang sakit malah disuruhnya ngeteh ya. Kita langsung balik aja lah. Kita cepet-cepet tanggal berapa? Tanggal 8 ya, biar bisa pesta dansa kita. Spesial tahun baru lagi ya, seminggu sih spesial tahun baru ini. Mana butung kuning nih, tidur aja. Obat ya, omelin bini. Nah mas, ntar malam ada mabar, kalau itu belum tahu ya Kak Ditui. Kita nunggu ketua sektenya aja, nunggu ketua sektenya bisa mabar apa enggak. Welcome Kak Ajeng Permata. Ketua sekte sliding dase ya, bener. Halo, welcome ya. Makasih adminnya Kak Ajeng. Nah, baru diomongin muncul orangnya ini, ketua sekte sliding ini. Kak, caranya buat rumput kayak gitu gimana? Ya ini rumputnya udah tumbuh ya, aku nggak bisa nunjukin caranya. Jadi caranya itu harus ada, nggak save, nggak ada save filenya lagi ya. Jadi pertama kalian tanam aja rumputnya, tapi ditanam dipacul lagi. Jadi kita buat kotak-kotak buat tanam semua rumput. Nah kalau rumputnya udah tumbuh, dipacul lagi rumputnya. Kenapa belum dinikahin? Karena aku
lagi nyari Kai ya. Ini kita mau nikah sama Kai. Ayo ngomongin apa, panas kupingku gatel hati. Ngomongin itu mabar enggak nanti malam gitu katanya kan. Dumping, makasih kopinya. Mau ajak mabar tapi malah jalan-jalan. Nah, ketuanya Bang An loh, ketuanya ya. Halo, welcome ya. Welcome Bang Sullivan, terima kasih punya. Bang pakai cheat enggak? Enggak pakai cheat ya, ini udah tahun ketiga. Halo Kak Tria. Anda sun-kesun, aduh. Butuh hitam kemana, butuh hitam. Tidak jadi jatuh dari plafon kan? Pagi Bang Sullivan, iya butuh-butuh udah berkeliaran ini. Udah selesai. Ntar ya. Wih, makasih ya, makasih. Halo, welcome ya. Jangan ini mati juga ini. Cek. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Pak Tulipan. Wih, makasih ya, makasih. Cek. Wih, makasih ya, makasih. Ya, masih mati ya ini. Wih, makasih ya, makasih. Terus aku cas. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Bang Anot. Tes. Halo ya, ini aja. Belum nyala. Oh, udah nyala harusnya. Ini pada main game itu ya, tebak-tebak gambar kemarin ya. Ini butung biru cepat juga dia panennya sekarang ya, walaupun sendirian. Oke,
Mabar yang kemarin lagi. Bang Pan sama Tiara ikut kartik. Nah, nanti ya kalau ada lagi. Tadi malam aku tidur cepet sih karena tahu nggak jadi mabar kan, jadi aku habis isya langsung tidur. Habis sholat isya langsung tidur aku. Ya sendiri malas gambar, cuma ditulis doang. Tebak-tebak gambar ya. Jadi banyak butum ya, jadi banyak butum sekarang. Bentar aku mau beli bibir ya. Halo, welcome ya. Kak Sel, terima kasih adminnya. Malam nonton tapi nggak ngerti lah. Gimana mau baca, waduh gambarnya jelek katanya. Absen, oke Kak Sel, welcome Kak Sel. Bikin tangan emosi, waduh. Kalau pakai karakter cewek nikahnya sama cowok apa sama cewek, Bang? Nikahnya sama cowok ya kalau pakai karakter cewek. Salin dulu sama Om, waduh. Bang Om ini ya. Kita beli kubis. Pamit butum semua, mau jalan pagi. Wih, ini jalan-jalan pagi terus Kak Finaki, olahraga terus ya. Oke deh Kak, sorry kesebut lagi butum ungu. Halo, hati-hati ya di jalan butum ungu. Selamat beraktivitas ya butum ungu. Halo butum biru muda, terima kasih adminnya. Yang ganteng kalau dilihat dari jarak 15 km, nah itu. Gimana sih? Identitas butum ungu terbongkar sudah. Udah tahun keberapa Putum? Ini tahun keempat ya. Tahun keempat ini. Nah, tidur ya. Bentar aku cek ulang tahun, siapa lagi yang ulang tahun ini. Saibara tanggal 11, Taib tanggal 15. Oh itu Taib yang tanggal 15 ya. Ntar mau naik butum kar apa ya, udah tahun keberapa, tahun ketiga tadi ya, tahun ketiga. Gambar sampo gimana, wih aku tulis merek aja lah, waduh tulis merek sampo dong. Baru bangun butum.
Kenapa butuh Moren? Halo, salam butuh Nabutung hitam nih. Butuh kegelapan ya. Bumbum kar ya bang. Oh, bumbum butum kar. Butum kar. Sorry ya, Elmot. The Goddess Festival will be held on this month. You are more than welcome to join the dance. Nah, kita ajak siapa ya? Ini kita yang ngajak atau cowok-cowoknya yang ngajak sih, lupa aku. Tapi tetap kita yang ngajak nggak sih ya? Coba kita ajak dokter kali ya. Eh, ajak Rick. Coba kita ajak Rick ya. Coba ajak Rick. Lah kok ada butuh hitam? Nah itu nggak tahu ya butuh hitam. 8. Bacaannya Bang Wanda waktu ini ngaku-ngaku ini. Bubuk cerita aja bagus. Apa itu bubuk cerita? Yang mana lagi? Emang ada berapa pacarnya? Mas ini pakai tuh HP ini. Bisa beles-belesan gitu ini. Butuh hitam sama Bang Arn ini. Yang mana bang pacarnya Bang Panda? Wiwi mana dong wiwi? Itu ngada-ngada itu. Wah, butum hitam memang butum kegelapan ini ya. Memperpecah persatuan para butum ini nanti. Ini Eli, terima kasih udah follow ya. Awas mau dibatas nah. Halo Bang Arnold yang baik hati dan ramah. Nah itu sama itu tulisannya. Itu salah kayaknya itu. Butuh hitam salah. Mumet aku lihat para butuh komen. Nah itu ya. Apalagi komennya pakai 2 HP lagi. Adus sono adus adus. Nah kan ketahuan kan jadi salah karena salah chatnya pakai 2 akun butuh hitam awas ketahuan karena kira kena ulti. Nah butuh coklat siapa butuh coklat belum ada butuh coklat.
Ujung coklat muncul pas Valentine. Wah. Sebulan lagi pas ya, Valentine itu sebulan lagi ya. Lah bang, selfies. Hi, Kak Trian, Anda mau bikin kutub juga kah? Kamu katanya pas Valentine mau ngelamar Kak Tira itu. Ya bahaya tuh. Tahun depan mungkin ya. Amin ya, amin tahun depan. Izin dulu sama Putum Ungu sama Putum Oren. Nah, ketuanya itu ya Putum Oren sama Putum Ungu. Oh, Lukas. Welcome Lukas. Oh, unknown ya ini Lukas. Welcome ya. Aku ajak dokter aja kali ya. Kita nggak bisa ngajak dokter ini ya. Ngajak dokter ya. Iya, kalau itu ingat sih ya, karena satu-satunya yang pakai bahasa Inggris di sini, jadi pasti ingat sama unknown. Wes irang, wes irang nggak pakai kudung hitam. Hobi katanya mau jadi putum putih, ya udah ada putum putih nggak sih di sini? Refus invitasional ini kapan ya? Oke. Tapi lebih gampang manggil Lukas sih daripada unknown ya. Lebih gampang manggil Lukas. Ya bagian putum gue ganti buluk. Waduh. Pas mabar kemarin, iya Bang Hero wewe bener. Kedengeran sih sebenarnya dari Discord ya. Tapi Bang Hero nggak live kemarin. Speak English, wah so, nggak bisa speak English. Oh coba Rick ya. Live kok kemarin bang, siang dan malam. Oh, maksudnya pas live horror, Bang Ang. Pas live horror. Pas live horror itu nggak live. Ini Rick kemana ya? Jadi wali kota aja, waduh.
kira bojone Bang An lah. Bojone Bang An ya. Tambah kudung putek. Kudung putek gak ada apa-apanya. Ini ada-ada aja ini Bang An kudung putek. Aku cepetin deh ya. Karena aku mau ngajak dokter. Kudung kusut lah ya, kudung kusut. Tapi nggak bisa ya, kita kayaknya kemarin bisa ngajak orang. Waktu event Rick sama Karen ya. Oh, Rick sama Karen mau nikah kayaknya ini. Kita bisa dapat event nikahan Rick sama Karen. Wes tak pamit Bang Arab ada sih. Oke Kak Tria. Terima kasih udah mampir. Kudum abu-abu bantu tep-tep. Kudum-kudum mulai-mulai. Ketuanya kan Budung Ungu, kita udah pemilu, ada pemilu juga dong. Nah tidur langsung, kita ada festival besoknya. Bang Pan tutor ganteng, waduh. Kan udah ganteng Bang Arnold. Tidur dulu ya. Siapa yang datang kira-kira ya hari ini? Putor sliding dong. Nah, Paibel. Kamu udah nikah belum? Belum nikah di sini ya. Karena kalau udah nikah itu tamat kalau udah nikah. Jadi kalau aku masih main berarti belum nikah. Walaupun aku aslinya udah nikah di sini, karena aku beda save time sih ya, beda save-nya, beda save-nya. Jadi yang versi aku main ini versi yang belum nikah. Oh, pipil itu omu, oh bang omu. Oke deh. Ini nggak ada yang datang ya, padahal udah merah semua. Mau main Among Us, cuman kalau main Among Us jangan live sih sebenarnya ya. Kalau sambil live nggak bisa, ketahuan nanti. Putung biru tua mana ini? Putung biru tua belum ada sih ya. Belum download gamenya nggak apa-apa sih Bang Lukas, nonton aja nggak apa-apa. Putung biru tua masih mateng ya, putung biru tua ya. Kalau live Among Us nanti ketahuan siapa siapa impostornya, ketahuan. Udah tersebar gosip Alvira suka cerai, waduh. Siapa yang gosipin itu Kak Titwi? Makanya nggak didatangi dia ya. Oh, atau kita harus beli undangan kali ya. Undangan buat, kan biasanya kita diundang buat apa namanya, ikut
ikut festival kan? Yang oh Rick ya. Langsung ngetes gosip aja. Iya. Rick udah cerita kemana? Nah, kalau udah cerita kemana, udah bocor kemana-mana itu. Emang gimana tuh? Aku nggak tahu sih. Karena kalau kita pesta apa namanya? Yang Star Night Festival sama apalagi satu lagi Star Night Festival sama festival melihat bulan, kita harus beli undangan ke chef di supermarket. Tapi kayaknya ini nggak ada undangan sih ya. Curang mirroring lah. Nggak seru, iya nggak seru kalau mirroring ya. Cuman viewernya biasanya yang ngasih tahu itu kita nggak mirroring, tapi viewernya kan jalan-jalan muter-muter, nah dia ngasih tahu ketiduran, wih Bang Lebih sampai ketiduran ya, nggak apa-apa Bang Lebih. Rafira cerita ke Nabira waktu. Butum bikin tim sepak bola lah, udah partner juga ya, 11 ya Butumnya ya. Si Butum ungu, Butum biru kenapa nggak kesini? Lukas ini, iya Lukas sama Anon sama ya orangnya. Set ya. Kapan mau main Coral Bang Arnold? Tadi perasaan tanggal 2 sekarang udah tanggal 8 aja. Nah, kan ketiduran selama 1,5 jam. Ketiduran 1,5 jam udah kelewat 6 hari. Emang aku mainnya banyak skip sih Bang Ubi. Karena kan ini sisa event nikah sama Kai aja kan ya. Udah 20k, makasih yang udah bantu tetep. Bang Pan mau mabar siang, mau mabar apa Bang Butum Hitam? Mau mabar apa? Mabar horor siang-siang ya? Gimana ya? Jam berapa sih kira-kira? Jam terserah nih terus. Gak kuat kalau main backroom pastinya. Soalnya kan aku sore
live juga kan ya. Sore live. Bang itu kok rambutnya gitu, setahuku dulu pas main dia pakai top. Ini aku main versi cewek ya, sedotan ale-ale. Jadi yang versi cewek ini kita nikahnya sama cowok sih. Aku main versi PSP. Nah di PSP ini kita bisa milih karakternya cewek atau cowok. Kita berubah ya, berubah. Kita ikut festival dulu, festival gadis festival ya. Atau mabar pagi ini boleh sih. Pakai minyak Firdaus. Coba cowoknya siapa aja bang, pengen lihat cowoknya itu. Ada Rick, ada Gray, ada Cliff, ada Dokter, sama ada Kai ya. Cuman Rick ini udah merah, cuman aku tolak pas dia ngelamar. Jadi hatinya udah hilang. Halo, welcome ya. Welcome Kak Nuni, terima kasih Nia. Mana cowok? Ini ada Cliff di sini ya. Ini ada Cliff. Ada Gray, udah merah semua sih ini ya. Ada Gray. Ada Dokter. Ada Rick. Cuman Rick ini dia udah ngelamar terus aku tolak, makanya hatinya udah hilang. Dendam kesumat banget. Nah itu Ricknya udah dendam kesumat ya. Sama siapa? Nggak sama siapa-siapa tadi. Soalnya nggak ada yang datang kan. Kan sama Kak Tir ini nggak di satu kota kan, kota yang sama dia. Itu acara apa ini? Acara Harvest Festival ya, Gadget Festival namanya. Emang tinggal kait doang ya, tinggal kait doang ini yang belum ya. Ini ya, The Spring Gadget Festival tanggal 8 Spring di lapangan. Tentang ale-ale, terima kasih udah follow. Nah, Kak Nuni bingung nggak tuh banyak butung-butung di sini. Kalau kamu kok bisa emas bang, belum lihat festival ayam kah? Telurnya udah emas kok, telurnya udah emas. Ini ya yang udah juara udah dua ini, Shirley sama Maria ini udah juara festival ayam. Kita langsung mulai aja lah ya. Para putung berkeliaran ya, putung berkeliaran. Cuman bukan putung liar ini ya, putung bukan putung liar. Walaupun dia berkeliaran. Putung kuning bubuk. Belum muncul putung kuning ya, dia lagi tidur ya. Itu acaranya lagi ngapain nih acaranya ini? Bang pakai yang bahasa Indonesia nggak ada. Kalau yang versi cewek ini nggak ada yang bahasa Indonesia. Putung badas. Pakai pestisida. Putung kuning begadang. Nah itu makanya dia belum bangun putungnya ya. Halo lagi, halo Monoma. Waduh bang Yuda. Ada versi Jawa setotan ale-ale. Musim apa? Musim spring ini ya, musim spring. Cari koron, nah. Budung kuning emang dia jagonya cari koron ya. Aku tidur langsung aja deh ya.
Aku juga main tapi yang Harvest Moon of Mineral Town yang Boy. Itu yang Story of Season atau yang versi Game Boy gitu. Versi Game Boy itu yang jadul ya, versi Game Boy itu yang jadul, walaupun sebenarnya dari Train of Final Town sama PTN ini rilisnya duluan PTN baru Train of Final Town, cuman karena itu gamenya versi Game Boy makanya grafiknya jadi gitu, grafiknya ya, grafik Game Boy jadinya. Yang guanya banyak batu asem ya, bener guanya banyak batu. Jadi versinya versi 64, terus versi ini baru versi Game Boy. Tahun keempat ini tahun ketiga Butung Putih. Nah, Butung Putih, welcome Butung Putih. Oh, ini Arman doang, akunnya cuma ganti nama, ini nggak buat akun baru, ini Butung Putih. Sebut nama lagi ya aku. Udah nikah sama Popuri. Nah, aku yang versi cowok juga nikah sama Popuri sih ya. Bos Panda ada event apa lagi setelah tadi? Setelah tadi apa ya? Event ini sih, apa namanya? Spring Thanksgiving Spring itu tanggal 14. Cuman nggak tahu aku dapat apa enggak. Nyampe apa enggak tanggal 14 ya? Terusnya ketularan mana? Kasih aku tepung plus susu, ntar aku bantuin. Nah, yang lain cuma minta tepung, ini minta tambahan susu. Waduh, Butung Putih. Ketahuan dong. Nah, terusnya ketularan mana? Untung yang nonton nggak ngeh ini. Teman-teman sorry tulis dong. Oke, Bang Lukas, terima kasih udah mampir. Bang nggak nikah sama dokter? Enggak, ini aku lagi nyari sama Kai ya. Walaupun dokternya udah nikah, ini kan dokternya udah merah. Kalau misal aku ke pantai, pasti ini aku dapat event nikah sama dokter. Tapi itu kan aku udah dapat, jadi target berikutnya si Kai. Bye bye, have a great day, Lukas. See you, Butum. Ini Butum birunya ngebug kali ya. Aku suruh panen dia muter-muter. Aku pulang dulu ya semuanya, masih harus banyak istirahat juga. Oke, Bang Pawon, terima kasih udah mampir, semoga cepat sembuh ya. Butung Putih siapa lagi? Nah, kan tahu, udah tahu sendiri. Gue nyuci gelas bekas petas teh teh waktu. Ayo siapa Bang An waktu?
Kan kalau udah punya anak, anaknya gede enggak favorit saya lagi ya. Kalau versi Game Boy aku belum pernah main sih buku. Kalau versi itu kemungkinan sama sih ya, kemungkinan anaknya sampai sampai jalan aja anaknya. Kalau versi Game Boy itu, kalau versi PS1 kan anaknya bisa sampai jalan. Kan kok grafiknya bagus ya ini. Aku bisa kalau di emulator ini bisa setting grafiknya sampai ini ya. Sampai 4K di sini. Jadi ini kalau 4 kali PSP cuma 1080. Aku settingnya yang ini 8 kali PSP. Untuk putih siapa ya? Nah, ayo siapa? Masa sih sama aku tuh nggak tahu. Yaudah biar aku caci aja yang ambil telurnya nanti. Ubu terima kasih udah follow. Suruh mampir nyuci gelas dong. Makanan sapiku udah mau habis. Setelah aku panen kentang dulu deh. Versi ini kalau nikah harus ngasih blue feather, blue biru juga nggak tang. Kalau yang versi cewek enggak ya, tapi kalau versi cowok iya, karena yang ngasih blue feather ini cowoknya nanti. Kalau yang versi ini cuman habis nikah nanti tamat sih ya, jadi habis nikah di gereja nanti tamat. Halo, welcome ya. Kutum putih, terima kasih adminnya. Untuk orange belum ketahuan ya. Kenapa tamat? Ya karena tamat. Gak tahu aku kenapa tamat ya. Karena dari developernya emang gitu. Jadi habis nikah emang tamat, nggak bisa dilanjut lagi. Emang sistem gamenya kayak gitu ya, aku nggak tahu kenapa. Jadi nggak sampai, ya nggak sampai punya anak. Bibit kentangku di Salima ya, jadi bibit kentangku. Makan bang, iya nanti ya. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih. Makasih nasi lemaknya, lebih suka makan beneran.
Kalau yang cowok abis nikah tamat juga, kalau yang cowok enggak. Kalau yang cowok kita bisa lanjutin sampai punya anak, sampai anaknya gede gitu. Aku mau ke Dewi dulu, dipanggil Dewi untuk belanja. Oke, butuh putih. Nah ini butuh putih bagian belanja ya, butuh merah bagian masak-masak. Makan online kah? Aku mau beli apa? Aku beli dikit ya. Hidup oranye yang nyuci piring. Hati-hati di jalan, butung putih. Sekarang udah telat ya. Mau pengakuan dosanya udah telat. Butung abu-abu ini kok diem aja ya. Ya, gimana itu gimana? Itu mabu-abu nggak ada lope-lopenya. Oh ini salah berarti ini ada itu harusnya ya. Berarti HP-nya nggak bisa membaca lope-lope itu. Harusnya ada. Penyakitku ternyata sama. HP-nya nggak bisa membaca lope abu-abu. Punya Tiara juga nggak bisa ini. Error kenapa? Cara sampai nikah gimana bang? Aku ngincer cowok yang kerja di tempat anggur, pakai baju coklat. Cara nikah itu harus dapetin eventnya Kak C. Jadi kan masing-masing cowok itu kan ada eventnya masing-masing, jadi tiap hatinya berubah nanti dia ada eventnya. Nah itu Cliff itu kan dia ada, lagi aku buatin VT-nya ya, bisa ditonton dulu. Bentar aku save tag dulu deh. Jadi itu kan misal kita hatinya udah merah, tapi kalau kita mau dilamar kita harus ke gunung. Misal ini kita kan aku ke gunung. Nanti ini aku dapat event dilamar sama si Cliff. Ini ya. Jadi kalau misal mau dapetin para butuh pindah ke live stream aku, padahal cuma mau tes live pakai HP bawah ini. Butuh minta tepung. Ntar aku cepetin, karena harus tanggal jam 10 ya. Tuh jam 10. Nah ini kan udah jam 10. Jadi eventnya itu, pertama tempatnya harus di gunung, kedua harus jam 10. Nah ini baru aku dapat event dilamar sama Cliff.
Cuman karena aku udah nggak mau nikah sama Cliff, jadi aku nggak lanjutin event ini ya. Aku lanjut tidur aja. Itu minta tepung, ayo. Nggak ada tepung di sana, ada tepung nggak itu? Susah main di HP kalau nggak pakai joystick. Iya bener. Ini Bang Komu mau main Harvest Moon kah di HP? Main juga ya, oh gitu. Iya emang susah sih kalau nggak pakai stick kalau di HP itu. Pertama ya, baru mulai berarti. Kenapa nggak pakai PC? Kenapa nggak pakai PC aja itu? Tapi mainnya nggak kayak Bang Panda, cuman pernah main sama beberapa cewek aja. Oh, lagi di tempat kerja. Sambil live ya. Aku juga yang versi cowok itu baru nikah satu kali loh padahal itu. Cuman karena game-nya aja udah hafal jadi ya tahu. Tapi nikahnya baru sekali tuh aku. Belum sampai berkali-kali. Makanya pakai HP biar bisa hilangin gabut di hari Minggu padahal ya masih di tempat kerja ini. Bang Komo ini kerjanya nggak kenal waktu ya, kadang bebas, kadang kerjanya sibuk banget gitu ya pasti ya. Kutum putih Bang Hobi. Duit ya benar namanya kerja ya. Bekerja keras dan sakti iya. Iya benar itu ganti nama dia. Bujung pelangi, nah bujung pelangi nggak ada bujung pelangi pasti. Si strawberry-nya udah panen ini ya, bareng sama panen loba. Aku mainnya pas zaman SD sampai peliharaan dikasih nama DKT48 aduh sama kalau begini hari. Ini kayak seseorang kayaknya main namanya dikasih nama boyband. Siapa ya main? Main nama hewan-hewannya dikasih nama idol ya. Udah lama banget berarti ya zaman Kobe Junior itu. Wih,
2010-an gak sih itu ya? dua ribu dua belas ya, iya. Aku SMP bener sih, pas aku main juga itu berarti. Sekarang masih kuliah nih. Aku masih TK ya, bener waktu. Kan sekarang masih 17 ya. Anissa Aulia Anjani, terima kasih sudah follow. Baru Sweet 17. Benar juga ya, Sweet 17 ya. Akun yang kemarin semalam hilang, Bang. Oh iya kah? Yang mana? Nggak ada yang sadar. Siapa sih ini? Tahunnya Anissa itu istrinya itu sang seniman Tawon. Daripada namanya sampai 1 sampai 10. Bang ini ngecit enggak ngecit ya, ini enggak ngecit. Benar ya? Oh, ini akunnya. Oh, ini ya. Ganti istrinya. Sekarang udah pakai nama asli sekarang ya. Lagi Kak Nisa. Ini kenapa kalau diam disuruh pasti dituduh tidur ya? Siapa tahu kan lagi tetep. Bisa dipastikan. SNSD HD welcome, terima kasih sudah follow. Thank you.
buat apa itu rumputnya? Rumputnya ini buat pakan sapi ya. Jadi nih, pakan sapiku kan 269. 269. Terus ini nah 294 nambah berapa? 69 sampai 294. Tambah 15 ya. Kalau Minggu sampai jam berapa? Kalau Minggu sampai jam 8 ya. Sabtu Minggu aku sampai jam 8 live-nya. Oh lumayan, iya bener, nggak usah beli. Cuman kan rumput rumput ini kan harganya 500 satu kantungnya. Cuman kita bisa panen berkali-kali sih. Jadi kalau udah kaya mending beli rumput aja. Tumbuhnya lama, tumbuhnya berapa ya? Sekitar 15 hari kayaknya tumbuh rumput ini. Enggak, 3 mingguan lah ya. 3 minggu berarti 21 hari ya. Kayaknya satu musim udah bisa dipanen. Nah, baru-baru panen kedua itu sekitar satu minggu kemudian baru bisa panen yang kedua. Jadi ini dalam satu musim bisa dua kali panen rumput ini. Iya ada Bang Ishak ya, kan Bang Ishak. Ngecit aja Bang, waduh ngapain ngecit, orang udah kaya. Apanya yang mau dicit ini? Udah pada toro butung-butungnya. Kok bisa kerjain kurcaci? Bisa dong. Kan kita nyuruh kurcaci aja tinggal datang ke rumahnya. Kita kasih tepung. Terus kita suruh udah. Kalau musim spring kita mau nyuruh kurcaci itu kita harus ajak ngomong sampai 4 kali ya. Baru kurcacinya mau disuruh. Tapi kalau musim lain cukup ajak ngomong 2 kali aja mereka udah mau. Itu ya, terus biar bisa kita suruh hati kurcaci itu minimal 2. Kalau di atas 2 kita bisa suruh kapanpun, tapi kalau di bawah 2 misalnya 1 atau 0 itu kita nggak bisa suruh kurcaci lagi. Jadi harus naikin hatinya dulu di atas 2. Habis nyuci butum, nah butum orange. Habis nyuci nyuci gelas pesta teh ya. Kok bisa kerjain kurcaci, lumayan masih kebagian nonton habis aja malam ya. Udah pulang berarti hari ini kan, tadi ada mampir tadi suaminya. Kita masih tahun kedua, ini tahun ketiga Kak Noella. Tahun ketiga ya, jadi ini sisa sama Kai aja. Aku udah nikah sama Cliff, udah nikah sama Dokter, udah nikah sama Rick, udah nikah sama Gray. Tinggal nikah sama Kai yang belum, karena Kai itu cuman adanya di summer, jadi aku harus musim summer baru bisa nikah sama Kai ini. Ketinggalan jauh banget. Nah udah berapa minggu itu ya nggak mampir, karena aku mainnya agak cepat juga sih ini ya. Aku save terus, agak cepat mainnya. Makanya aku tinggal nonton dan itu tinggal nonton ya. Terus kalau nikah sebanyak itu ntar malam pertama, waduh. Ini kan beda save-savean ya, beda save-savean aku ini mainnya. Kejar naik bajai nah. Kalau mau nonton replaynya ada di YT ya. Udah aku upload di YT replaynya. Sekalian promosi. What?
tanggal 11 ini ulang tahunnya Saibara, cuman kalau aku masuk ke rumahnya Saibara nanti diajak nikah sama si Dre ya, makanya aku nggak usah masuk ke rumahnya Saibara deh. Nyari korun. Nah udah tuh korun dari kutum abu-abu. Untuk 5 hari ke depan masih aman nih. Bang lihat kudanya dong, bentar. Ini aku harus ajak ngomong tiap hari biar nggak turun hatinya. Karena kalau kita nyuruh kurcaci, walaupun 91% ya, fantasi farm 91%. Ini cara naikinnya dari mana ya 91% itu? Oh lihat kuda, bentar, aku lupa, hampir lupa ya. Kita lihat kuda dulu. Udah, cuma segitu aja ya. Baru tahu pas lihat di sini kalau ada versi cewek. Nah, sebenarnya Repsmon ini banyak versinya sih. Cuman karena yang paling terkenal itu di Indonesia yang PS1 itu ya, berarti yang paling banyak yang itu. Karena kan dulu pasti banyak yang main kan ya PS1 itu. Ya dulu yang mainin dari cowok ya, karena pas kita kecil kan dulu masih banyak rental PS, terus PS1 juga masih banyak yang punya. Kalau sekarang PS3, PS4, PS5 itu udah mahal-mahal banget, udah konsolnya mahal, gamenya mahal lagi. Misal kita beli harga PS5 itu 7 juta 9 jutaan ya, terus gamenya itu harganya 500 ribuan satu gamenya. Siapa yang mau beli kayak gitu? Kalau aku lebih suka suruh kurcaci panen bang. Kalau kasih makan hewan itu nggak terlalu susah. Iya nggak terlalu susah, cuman lama kalau kasih makan hewan. Kalau kasih makan hewan itu kita kelamaan di dalam kandang nanti.
Jadi agak bosen mainnya kalau kita lama ngurus ngurus hewan. Makanya aku kerjanya aku suruh merawat hewan. Mending pilih beli PC sih kalau aku. Nah bener, kalau sekarang di PC udah bisa, hampir kebanyakan game konsol juga udah ada versi PC nya sekarang. Terus sekarang kalau ngirim koron nggak bisa buka lagi ya. Nah, aku nggak bisa buka koron juga ini. Baru datang dapat koron, padahal pemenangnya masih ada 5 loh ini. Baru ada 5 pemenang kok bisa kosong sih. Tapi nggak usah beli PC karena suami ada PC gaming. Nah itu lebih enak lagi itu PC gaming. Ratus untuk korun lah, gak kuliah. Bang nambang dong, nambang. Sebenarnya ini udah gak ada apa-apa lagi kita. Dapat 2, nah Rafira dapat 2 tapi butuh moret gak dapat ya. Ya bisa dikasih ya itu. Curang juga aku. Halo, welcome ya. Trilia, terima kasih adminnya. Turun bang, turun. Jadi nambang ini ada triknya kita. Nah, ini kan tangganya di sini, kita jalan 1 2 3, berarti nah langsung temu kan. Halo, tangganya di 1 2 3 ya. Berarti di sini. Jadi 3 petak setelah tangga. 1 2 3. Kalau tangganya di tengah-tengah agak susah sih. Halo, karena kita harus muter. Welcome ya. Terima kasih Kak Lisa, Kak Tria, adminnya. Cepetan nih cewek tambang. Aku mau live juga, game juga kok mager mulu. Wih, Kak Tria mau live juga. Oh, ini udah di lantai paling bawah kayaknya ya. Udah nggak ada tangga di sini. Nanti diramaikan sama putung-putung ini kalau live ya. Wih, makasih ya, makasih. Nah kalau udah ini udah nggak habis kayaknya tangganya. Makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Kak Prilia. Wih, makasih ya, makasih. 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 Ini udah di lantai paling paling bawah ya. Wih, makasih ya, makasih. Udah penuh tasnya, udah penuh.
Wih, makasih ya, makasih. Gak apa-apa sih, udah kaya ini sebenarnya ya. Jadi gak usah nambang lagi, gak masalah sebenarnya. Terus nostalgia bang, welcome, tahlah. Para butuh gak dapat korun. Jadi yang samping-samping ini nggak usah digali karena udah nggak ada apa-apa lagi. Jadi yang samping-samping ini nggak usah digali, sama samping tangga ini nggak usah digali juga. Ini nggak ada apa-apa di sini. Udah kan? Udah lantai paling bawah ini nggak ada tangganya lagi. Nah ternyata spam nggak apa-apa Kak Prilia, nggak apa-apa, santai aja. Mandi bentar, kita jual dulu. Malah seneng ya denger. Wih, makasih ya, makasih. Daripada sepi, kasihan, kasih tepung aja. Nah yang gak tepat korun, kasih tepung aja ya. Kita mandi ya. Nah, udah mau pingsan tadi ya. Jadi mandi dulu. Udah kawin belum? Belum. Kalau ini karena kalau yang versi cewek ini, kalau nikah nanti tamat ya. Kalau versi cewek ini ya. Jadi kalau aku masih main berarti belum nikah. Kalau aku udah ganti berarti udah tamat. Nang mancing, wah. Mancing apa? Aku udah dapat ikan legendaris sih di sini ya. Ikan legendarisku udah lengkap sebenarnya, jadi aku udah nggak perlu mancing lagi. Jadi aku gimana ya? Aku mau cepet-cepet mainnya soalnya ya. Ada event apa ini? Oh, ada event ya? Event monster gunung. Itu tertutup dengan bulu. Itu membuatku berteriak kencang. Oh, itu membuat suara yang nyaring gitu. Ih, gitu suaranya. Mana ya? Dia mempunyai lengan yang panjang dan menakutkan. Itu tertutup dengan bulu. Kira-kira apakah monsternya? Orang-orang mulai membicarakan tentang penyerangan tiba-tiba ketika mereka jalan-jalan ke sini tiap malam. Aku bertanya dengan korban tentang deskripsinya, tetapi setiap orang memberikan deskripsi yang berbeda-beda karena itu gelap. Daftar sirik suka nambahin micin, waduh. Itu dapatnya dari mana ikannya, nanti ya aku jelasin ya. Nah pasti mikirnya si coach ya, karena kan berbulu. Pertama berbulu, tapi si coach dia nggak berteriak, nggak mengeluarkan suara gigi sih. Cuman dia mempunyai tangan yang panjang dan menyeramkan. Kita aja ngomong. Apa? Wajahku berbulu dengan menuduhku. Sumpah nostalgia banget. Nah ini ternyata monyet ya, monsternya ya. Kita aja ngomong. Ah, you scare me, mampi that jumping out of the right. Tangan panjang dan mempunyai bulu. Yang baru datang dapat korun, nah kan? Yang minta malah nggak dapat ya. Tentunya gitu amat ya, di rumahnya langsung.
Karena ya gimana lagi, mereka peristiwanya di depan rumahnya kan. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Kak Sri Nur Lampi ya. Wih, makasih ya, makasih. Butuh Moren, sabar Butuh Moren, turun gak kemana. Seperti jodoh gak kemana gitu. Ngeteh aja Butuh. Nah Butuh kan musim spring ngeteh Butuh biasanya kan. Jadi yang ikan ini ya, ikan legendaris ini ya. Jadi ikan legendaris ini yang pertama makasih. Kita dapatnya di musim summer. Nah di musim summer kita lempar ikan kecil dulu, makasih ya, makasih. Baru kita mancing. Nah itu bakal dapat ikan. Ikan legendaris namanya squid. Mas ku pamit ya. Oke Kak Titui, selamat beraktivitas. Makasih Sri Nur Lamli ya tipsnya. Langsung tidur aja deh. Tengku aku susah ngeluarin barang dari tasnya gimana. Itu main pakai mod yang versi apa, PS1 atau PSP, Rizal Ramadan. Narot kalau jadi main Rick Room update status dong. Yang Arnot dia nanti. Kan biasanya main bareng ya, Arnot biasanya update status nanti. PSP, jadi kalau pencet L2 malah ke setting. Jadi pertama itu di PSP itu nggak ada L2 sama R2 ya, PSP itu. Jadi di PSP itu nggak ada L2 sama R2, itu aku kasih tahu pertama. Nah yang kedua, cara mengeluarkan barang itu kita pencet R plus O. Jadi adanya R sama L kalau di PSP ini. Ini mengambil gift item. Jadi cara mengganti item itu pakai R plus O kalau PSP. Jadi pencet R dulu baru pencet O. Kalau mengganti alat pakainya R plus kotak. Dari jam berapa live? Dari jam 5 ya. Jadi yang versi PSP ini nggak ada itu. Sama-sama Kak Rizal. Jadi nggak ada, emang PSP nggak ada R2 sama L2. Nyubuh ya, habis subuh baru main aku. Abang pakai emulator? Iya aku pakai emulator PSP juga ini. Terus kalau manggil kuda itu L-nya dua kali kan. Wih, biasanya manggil kuda itu makasih. L2 kan. Wih, kalau ya, mau makasih. Manggil ini manggil anjing L-nya pencet satu kali. Makasih ya, makasih. Kalau manggil kuda pencet L-nya dua kali, 1, 2. Anjingnya nggak jawab kan, karena itu buat manggil kuda. Tapi ini cuma berlaku buat versi cewek ya. Kalau yang versi cowok kita nggak bisa manggil kuda di sini. Makasih Kak Sri Nur Lamri ya. Padahal mau malakin korun aduh. Dibalas sendiri.
Dia juga nggak ada koin lah. Mau dipalakin tapi nggak ada ya. Ini nggak panen dia. Nah, kucing birunya ini nggak panen dia. Kayaknya yang model kita suruh panen ngeper sih. Dia cuma muter-muter aja tapi nggak ambil panenannya. Nah, akhirnya baru ngambil itu. Capek pindah-pindah. Ngapain pindah-pindah, kan punya 2 HP. Capek pindah-pindah. Kalau tengah rumput enak tuh kak, bisa dipanen semua. Sebenarnya sama aja nggak sih kita taruh di tengah sama nggak ada rumputnya, kan sama-sama panennya 8. Misal kita taruh rumput di tengah kan panennya 8, kita nggak taruh rumput juga panennya 8 kan, sama aja itu sebenarnya ya. Terus kita bisa nyuruh kurcaci manen juga. Jadi lumayan lah ya, kita dapat 1 tambahan daripada kita cuma panen 8. Kita suruh kurcaci buat panen biar bisa dapat panen 9 gitu. Jadi itu sih aku ya. Mungkin kelihatannya nggak bisa dipanen semua, cuman sebenarnya sama-sama 8 total panennya ya. Iya kan? Kalau ini aku buat gitu. Panen dulu deh ya. Cuman ini butumnya kayaknya yang di versi ini kalau kita suruh panen agak kelek ya. Masih muter-muter terus. Kecuali kalau buat nyiram bener, kalau buat nyiram, karena kalau kita awal main kan penyiraman kita cuma bisa nyiram satu-satu, jadi yang tengah nggak bisa kita siram. Nah, kita hilangin satu yang di pinggir biar bisa nyiram yang tengah. Nah, itu nggak apa-apa, itu bener, karena kita nyiramnya cuma satu-satu bisa. Tapi kalau kita bisa nyiram semua kayak gini nggak masalah. Soalnya dulu aku main kalau tengah, main tengah kalau nggak aku kasih rumput aku kosongin. Nah bener, cuman kalau dikosongin sih dia nanti tumbuh rumput liar sih. Kalau dikosongin itu sama aja kita nggak bisa loncat lagi kalau kita taruh. Jadi mending kita tanamin rumput sih daripada tumbuh rumput liar. Nah ini kan, ini yang tengah udah dipanen sama kurcaci main. Ya masalahnya kalau dikosongin gitu emang. Nah aku pamit mau makan. Oke, butuh moren. Bambai butum-butum. Jadi
tinggal, nah kutumnya tinggal kutum biru muda sendirian ya, yang lain udah pada pergi kutum-kutumnya. Mandi bang, wah ntar nanti biru muda sama abu-abu ya, tapi abu-abunya nggak komen ya, abu-abu cuman nonton aja dia, nggak ngomong apa-apa. Mandi ya. Bangunin tuanku dulu Budum. Dia gak ikhlas ngasih koron, namun gak dapet waktu. Ada dendam apa Babu sama Oren ya. Korunnya gak dapet sendiri. Baru gak ternyata Budum tuh panggilan kerjati ya, panggilan kerjati. Bang ini Harvestmon F, terima kasih udah follow. Bang ini Harvestmon PS1 kan? Iya, sebenarnya ini Harvestmon PS1. Cuman aku main yang versi PSP ya, Caca. Jadi yang versi PSP ini kita bisa milih karakternya cewek atau cowok. Aku tambah satu hari lagi lah ya. Tanggal 13. Jangan marah-marah, besok aku bagi. Nah, besok panas ya. Ini cuacanya ganti-ganti, panas hujan ya. Ngantuk ya, udah ngantuk bang cerita. Oh baru dibangunin ya, ini baru dibangunin sama Budum biru muda ya. Budumnya nggak datang, udah selesai mereka ya. Sulivan. Ambil susunya ya, lupa. Udah nggak usah lah ya. Ini balik lagi putu moren, ya jadi makan putu moren.
Caca, terima kasih udah follow. Pas ini butuh moren ganti aku lagi. Bentar lagi 30k ini. Terima kasih udah bantu tap-tap ya. Ambil. Kayaknya aku suruh panen aja sih yang 4 ya. Nyugu bang, nyugu banget udah ngasih makan ternak ya. Karena ini ya, jadi kita kenapa aku pagi-pagi jam 6 langsung masuk langsung masuk kandang sapi, karena pagi-pagi itu sapinya masih baris, jadi kita enak lewatnya. Tapi kalau udah agak siangan, udah lewat 10 menit aja, 6-10 itu udah berantakan sapi sama dombanya. Sapi sama dombanya udah berantakan, jadi kita lewatnya ya enak lewatnya, kita harus dorong-dorong gitu. Makanya aku masuk ke kandang sapi itu pagi-pagi biasanya. Gak bisa di-tag ya. Nah. Ini udah full bahasa Indonesia belum ya? Belum full bahasa Indonesia. Gak tahu sih apa dilanjut atau enggak sama beruang laut. Ya layar gratisan. Ya cuma bisa sabar sih ya. Kecuali dari developernya asli keluarin bisa bahasa Indonesia gitu baru enak. Cuman sampai sekarang nggak ada pilihan bahasa Indonesia, walaupun gamenya udah ada di PS5, udah ada di Steam, itu masih belum ada pilihan bahasa Indonesia. Developernya belum sadar sama orang Indonesia yang banyak suka Hearthstone kayaknya. Kalau yang ceweknya lagi hamil masih harus cari nafkah. Oh, kalau yang versi ini kita nggak bisa hamil ya, karena habis nikah kita tamat, jadi nggak bisa lanjut sampai hamil, sampai punya anak itu nggak bisa, karena habis nikah langsung tamat. Ya libur ya para pejabatnya. Tiga puluh kali, makasih yang udah bantu tap-tap. Oh jadi nggak bisa ada anaknya bang? Iya, kalau yang versi cewek ini nggak bisa punya anak ya, karena habis nikah langsung tamat nanti. Bagi-bagi tepung lagi ke butung-butung ya. Ini permainan apa ini? Harvest Moon Puspa. Nah itu bisa ngetek Sullivan itu. Kalau nggak mau tamat nggak usah nikah. Nah bener, kemungkinan kayak gitu ya, kalau nggak mau tamat nggak usah nikah. Download di mana bisa cek link video ya Puspa, udah ada tutorialnya juga di situ. Oh ngetik manual ya. Ngetik manual ternyata. Ketiduran. Gunung, oh di gunung. Kalian juga ya. Untung nggak digigit anjing liar itu nanti di gunung.
tawaranku banyak ya. Kan kalau di HMBTN cowok kan maksimal 3 tahun tamat. Kalau ini nunggu, iya ini nunggu nikah aja. Jadi 2 tahun nikah pun bisa langsung tamat itu bisa. Soalnya aku udah 4 kali. Jadi di tahun kedua itu aku udah 4 kali nikah. Karena aku beda-beda sevanya ya. Kursinya bahasa Inggris, iya kursinya bahasa Inggris. Nyari orang yang belum bangun, mati siapa tuh yang belum bangun. Maaf sih merepotkan. Ini Satria ya, jangan-jangan yang belum bangun ya. Puspa, terima kasih udah follow. Tahu aja lah, selalu itu yang nyari ya. Panen itu kurcaci, iya benar ini kurcaci ya. Kalau dicari di sini cepet, oh iya kah? Jadi sering nongkrong di sini ya dia. Jadi belum ada ini. Langsung guys respon. Kalau ini kurcacinya 3 aku suruh rawat hewan ternak karena mereka udah cepet sih, walaupun aku cuma suruh 3 kurcaci, mereka ngerjainnya cepet. Panas banget, panas kenapa? Tehnya panas tehnya. Kan nah, supaya kurcaci nggak banyak tidur gimana? Hah? Supaya kurcaci nggak banyak tidur. Kurcaci itu tidur kalau dia udah selesai. Jadi kalau dia belum belum selesai kerjanya dia belum tidur biasanya ya. Sebelah ada matahari. Waduh. Ketiduran meng, iya jadi dia kalau ketiduran itu berarti dia udah selesai kerjaannya, tapi kalau dia masih jalan itu dia belum selesai kerjanya gitu sih, setauku gitu ya. Kalau dia udah tiduran itu udah selesai artinya pekerjaannya, cuman kita kan nyuruhnya beda-beda, misal suruh panen, suruh menyiram atau suruh merawat ternak. Jadi kalau misal ternaknya udah dirawat semua, nah kurcacinya udah tidur-tiduran ya, karena kita cuma nyuruh merawat ternak kecuali kita suruh menyiram. Nah kalau menyiramnya udah selesai semua baru dia tidur-tiduran. Jadi itu kita harus milih, nggak bisa dikerjain semua sama kurcaci ya. Jadi satu kurcaci itu cuma bisa mengerjakan satu pekerjaan. Ini aku 4 aku suruh panen, 3 aku suruh merawat ternak. Bang cobain nikah, pengen lihat. Oke bentar, aku save dulu berarti ya. Kalau mau nikah, kalau mau nikah aku harus ke pantai, kita nikah sama dokter berarti ya.
sama si Jack nggak bisa, si Jack nggak bisa ya. Jadi pilihannya itu Rick, Cliff, Ray, Dokter sama Kai ya. Ini ya, karena abis ini aku mau end live, jadi aku tunjukin event nikah lah ya. Bolak-balik aku tunjukin. Nah ini, jadi ini eventnya aslinya Ellie itu nembak si dokter aslinya di sini, cuma ditolak sama dokter. Jadi Ellie-nya pulang. Gak jadi sak nggak ada sampai jam 12 ya. Review, aku menyakiti perasaan Ellie. Dia bilang dia menyukaiku, tetapi aku bilang aku menyukaimu. Aku mengapresiasi perasaannya, tetapi aku tidak bisa berbohong pada diriku sendiri. Aku berpikir tentang meninggalkan kota ini untuk belajar lebih dalam. Apakah kamu ingin ikut denganku? I will go with you. Nah, thank you. Let's leave next week. Nah, kita diajak pergi ke kota minggu depan ya. Aku akan mendatangimu. Cepet banget bilang gak ada lah. Emang mau main itu backroom, pencet ke backroom. Jadi nikahnya itu minggu depan ya. Nikahnya minggu depan. Nah, habis dilamar sama dokter, kita nikahnya minggu depan tanggal 21 ini. Jadi mau gak mau kita skip ya. Ini festival lagi. Nanti pas ubaton, nah kapan aku ubaton ya? Kalau udah punya PC kali ya. Karena sekarang kan masih pakai laptop aku, jadi nggak bisa ubaton. Panas banget laptopku nanti. Sayang laptop ya. Diboxing buat apa? Diboxing itu buat naruh perhiasan. Jadi yang versi cewek ini kan ada namanya Beauty Star. Nah, cara naikin Beauty Star itu kita harus banyak-banyak menyimpan perhiasan di dalam kota ini. Makin banyak perhiasan nanti kita makin tinggi Beauty Star-nya. Nah, makin tinggi Beauty Star, makin cepet naikin hati para cowoknya. Jadi buat hati cowoknya merah itu harus naikin Beauty Star-nya dulu. Ya kan nggak kuat kalau laptop diajak di platform. Nah, nikah ya. Jadi dokter dia datang lagi ke sini buat ngasih blue feather. Kita tidak akan kembali ke sini untuk sementara. Jadi tolong terima ini. Kita dikasih. Ya, terima kasih. Kenapa skip-skip bang? Karena kita mau nikah ya. Biar dapat. Agak susah ya versi cewek ini ya bang. Iya lumayan lah ya. Oh nggak jadi sama Grey. Sama Grey udah sih sama Grey ya. Jadi ini aku udah nikah sama dokter, udah nikah sama Cliff, udah nikah sama Rick, sama udah nikah sama Grey. Tinggal nikah sama si Tikai, tinggal nikah sama Kai. Udah mau kelar baru bisa tag. Nah, jadi kita endingnya naik kapal ini ya. Ellie nggak datang. Oh iya kah, nggak ada Ellie ya.
Padahal kalau nikah sama si si Cliff An tetap datang kayaknya si Cliff. Nikah sama Cliff An tetap datang. Dilamarnya gimana? Wah, telat. Telat ya Rizal Ramadhan. Nanti dilamarnya di pantai ya dilamarnya. Jadi kita kalau mau dilamar sama dokter, kalau hati udah merah kita harus ke pantai. Kulit atau Eli, nah datang sendiri cowoknya. Kita ke pantai nanti di situ udah ada cowoknya ya. Kita pergi ke pantai nanti di situ udah ada dokter di situ. Amat ya. Aku cepetin ya karena lama ini. Selamat ya. Ini lihat, terima kasih udah follow. Ya kelewat lagi di toilet, padahal seru kalau lanjut jadi ada anak. Wah beda. Kalau versi friend of final tahun bisa lanjut, cuman aku nggak tahu bisa punya anak apa enggak. Eh kalau harus mau cewek keluar dari desa. Kalau nikah sama dokter, nikah sama Kai nanti keluar dari desa. Tapi kalau nikah sama Dre, nikah sama Rick, sama nikah sama Cliff, kita tetap di desa. Jadi udah ya, nanti dilamar sama dokter ya tadi. Tadi kita nikah sama dokter. Oke deh, karena udah selesai, jadi kita sampai sini dulu live-nya ya. Kita lanjut besok pagi, kita nyari eventnya Rick, eventnya Kai deh. Kita nyari eventnya Kai, jadi kita harus main summer-summer. Terima kasih banyak yang udah nonton, yang udah give, yang udah nemenin dari jam 5 pagi tadi, yang udah bantu tap-tap, terima kasih banyak. Semoga rezekinya lancar selalu dan diberi kesehatan. Wih, terima kasih ya, selamat beraktivitas ya, bye-bye semuanya.